Okey, pelajar, so kita lihat pada tema 3. Okey, dalam tema 3 juga ada 3 subtopik yang besar. Okey, tema 3 seharusnya pelajar dapat menjelaskan perubahan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan intelektual. Okey, jadi kita perlu perincikan tema ini. Pertama, dari segi sistem ekonomi. Yang kedua, dari segi perkembangan intelektual. Dan yang ketiga, kemajuan pendidikan. Okey, dia bawah subtopik-subtopik seperti yang pertama, sistem ekonomi. Okey, pemberian pembelajaran ditumpukan kepada aspek-aspek berikut. Okey, bahagian pertama tema 3, kita akan membincangkan tentang feudalisme dan kapitalisme. Okey, setelah pelajar mempelajari tajuk ini, pelajar sepatutnya dapat menghuraikan sistem ekonomi feudalisme di Asia dan Eropah. Okey, merujuk kepada 4 negara, China, Jepun, itu di Asia, Jerman dan Perancis di Eropah. Okey, calon juga sepatutnya dapat menghuraikan sistem kapitalisme menerusi penelitian khusus ke atas England dan Amerika Syarikat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Dalam tema 3, bahagian pertama, subtopik yang kedua, ini kita akan melihat pula perkembangan ekonomi. Okey, tajuk ini dipelajari dengan membuat rujukan khusus kepada negara tertentu. Jadi calon seharusnya dapat membincangkan perubahan orientasi kegiatan dan kemajuan dalam bidang perdagangan, perniagaan, pertanian dan perindustrian. Okey, bagi mendalami subtopik tajuk-tajuk ini dibagikan kepada 3 aspek khusus seperti berikut. Aspek-aspek seperti yang pertama, perdagangan dan perniagaan. Okey, dengan merujuk kepada perkembangan di Portugal dan Belanda pada abad ke-16 dan ke-18. Kes yang kedua adalah perkembangan ekonomi dari segi pertanian. Okey, dengan merujuk kepada kemajuan pertanian di Belanda dan England pada abad ke-17 dan ke-18. Serta yang ketiganya, perkembangan industri dengan merujuk kepada perkembangan industri di Jerman dan Jepun pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Okey, ini adalah perkara penting dalam bahagian pertama tema 3. Dalam bahagian kedua tema 3, iaitu kemajuan dan pembangunan, pelajar sepatutnya dapat menguasai tentang perkembangan ilmu. Okey, merujuk kepada perkembangan di England dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-19. Yang kedua, okey, melalui perbincangan ini, pelajar dapat memahami proses perubahan pemikiran dan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesan daripada Renaissance, reformasi ataupun reformation, kemudian revolusi sains dan juga gerakan pencerahan ataupun enlightenment. Okey, dan ketiga kita akan melihat pada bahagian ini berkaitan dengan sumbangan tokoh-tokoh tertentu. Okey, menurut penelitian ke atas perkembangan intelektual di England dan Perancis pada abad ke-18 dan ke-19, calon sepatutnya dapat memahami ataupun menguasai dari segi menilai idea dan sumbangan tokoh seperti berikut. Pertama, menilai idea dan sumbangan tokoh seperti Charles Louis Montesquieu. Kedua, Adam Smith. Dan yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Jadi ketiga-tiga tokoh ini memberi sumbangan yang sangat penting dari segi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropah pada waktu itu. Bahagian yang ketiga dalam tema 3, kita akan lihat pula kemajuan dalam pendidikan. Okay, dengan meneliti perkembangan yang berlaku di Perancis dan Jerman dalam abad ke-18 hingga abad ke-19. Jadi calon sepatutnya boleh menghuraikan proses perubahan pendidikan dari sistem pendidikan tradisional kepada pendidikan moden di dua tempat, di Perancis dan juga di Jerman.